Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-temanku dan sahabatku semua yang whom I love and love me, yang saya cintai dan yang mencintai saya. Jalan-jalan bersama Pak Sunarto, pulangnya jangan lupa membeli sebuah tali. Perkenalkan, nama saya Nirwanto, orang paling tampan di Provinsi Bali. Hadirin, kita mengetahui sebuah keterangan yang berbunyi, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia mencari ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia mencari ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia mencari ilmu. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, al-akhlaqu qabla al-ilm, akhlak aku lebih dahulukan sebelum aku mengajari ilmu. Artinya apa? Keterangan ini menunjukkan bahwasanya urgensi ilmu dan adab adalah penting bagi kehidupan manusia, baik dalam mensusuri dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Dengan ilmu dan akhlak, seseorang akan terselamatkan dan akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Akhlak yang baik akan membawa ilmu terimplementasikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, dan ilmu yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitar. Kalau kita mau melihat kaum-kaum terdahulu yang diutus oleh para nabi, seperti kaum Samud, kaum Ad, dan kaum lainnya, dia pintar dalam ilmu pengetahuan seperti arsitektur, bangunan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Allah azab mereka semua? Allah azab, Allah murka kepada mereka semua karena dia memiliki ilmu tapi tidak dengan akhlaknya. Melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan seperti homoseksual, yang itulah yang menyebabkan Allah murka, Allah azab kaum tersebut. Kalau kita mau melihat sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, teman-teman dan sahabatku semua, dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh di dalam pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, pribadi yang baik. Maka jelas bagi para pemuda dan pemudi haruslah mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mencontoh bagaimana perilaku dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu cerita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dihina dengan seorang nenek yang tua. Setiap harinya Rasulullah dihina oleh nenek tersebut. Tapi suatu waktu nenek tersebut tak tampak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bingung dan bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar, "Wahai tetanggaku, wahai teman-temanku, mana nenek yang senantiasa menghinaku setiap hari itu?" Apa jawab-jawabnya? Maka dijawab, "Ya Rasulullah, nenek tersebut dalam keadaan sakit." Apa yang dilakukan Rasulullah setelah mendengar hal tersebut? Apakah Rasulullah menghina balik? Atau Rasulullah mendoakan nenek tersebut cepat mati? Tidak, wahai teman-temanku semua. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk dan mendoakan nenek tersebut agar nenek tersebut cepat sembuh dan senantiasa beraktivitas sebagaimana kalanya dengan hal-hal yang baik. Dari kejadian tersebut,
Akhirnya nenek tersebut terharu dan akhirnya memutuskan mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan masuk dalam agama Islam. Hadirin, pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat bahwasanya akhlak dan adab adalah salah satu hal yang penting dalam menyusuri kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ilmu yang begitu banyak. Bahkan Rasulullah adalah gudangnya ilmu. Tapi dakwanya Rasulullah bukan saja mengenai ilmu, tapi Rasulullah juga berdakwah dengan yang namanya akhlak dan adab yang baik. Sampai akhir ini kita disuguhkan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus. Oleh karenanya kita senantiasa untuk menjadi orang-orang yang bagus dengan mencontoh perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan, pergi ke sawah, memancing ikan, lupa membawa jala. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.